Dan saya pernah bercakap di kawasan orang Iban. Iban adalah bumi putra. Orang Ulu bumi putra. Orang Sarawak kebanyakannya bumi putra. Bank bumi putra, hadirin sekalian, sepatutnya membantu bumi putra. Tetapi yang dibantunya bumi putra Hong Kong. Rupanya ramai orang Iban di Hong Kong. Ramai orang Ulu di Hong Kong. 2,500 juta wang kita lesap di Hong Kong. Bank Bumi Putra, hadirin sekalian, tak dapat diselamatkan. Masuk wang Petronas, tak dapat selamat. Masuk wang kerajaan, Kementerian Keuangan, tak dapat selamat. Akhirnya Bank Bumi hilang daripada Persada Bumi Malaysia. Bank Bumi Putra Sdn Bhd sekarang sudah menjadi CIMB, Cina India Melayu Bengali. Siapa yang lingkupkan Bank Bumi Putra ini? Siapa? Di mana ada Bank Bumi, di situ ada pejabat UMNO. Betul? Bawah Bank Bumi, atas pejabat UMNO. Rupanya mereka tebuk lubang, dia curi wang daripada atas. Hadirin sekalian, saya ucap terima kasih dan tahniah kepada rakan-rakan kita kaum Tionghoa, kaum India. Walaupun mereka tidaklah ramai menteri, tidaklah ramai, tidaklah kuat mereka di sudut politik, tetapi mereka dapat mempertahankan bahasa ibunda mereka. Orang Tionghoa sebelum merdeka ada satu suak kabar Cina. Sekarang nasional peringkat kebangsaan ada lebih 14 suak kabar Cina. Tak masuk Sabah Sarawak. Tetapi orang Melayu, tulisan asalnya tulisan Jawi, bahasa Melayu. Selepas merdeka, tulisan Jawi terhapus sekarang ini. Siapa yang menghapuskan peranan tulisan Jawi ini? Siapa? Oleh itu UMNO adalah pengkhianat Melayu. Setuju atau tidak? Bukan DAP. DAP memang bising, memang kritik. Belum lagi memerintah Malaysia. Tetapi hadirin sekalian, mereka mainkan isu perkauman ini. Kalau menampak kata rakyat, DAP memerintah. Hey, kalau UMNO kalah, siapa yang menang? Ini ya. Tapi isu perkauman ini, saya ucap tahniah, rakyat Malaysia sekarang tidak termakan lagi. Dia main lagi isu-isu yang lain. Kita janji, kalau kita memerintah Putrajaya, kita akan buat beberapa perkara di peringkat awal. Di antaranya nak beri allowance kepada guru RM500 tambahan tiap-tiap bulan. Nak bagi RM1,000 kepada orang tua yang berumur 60 tahun ke atas. Dan beberapa perkara yang lainlah yang sekawan saya dah sebut. Najib dan Timbalan Perdana Menteri kata, Pakatan Rakyat tak ada pengalaman, macam mana nak memerintah? Nak memerintah tunggu pengalaman ke? Anak kita umur 25 tahun, dia nak kahwin. Dia dah jumpa pasangan kekasih. Dia minta kita pergi Pinang. Adakah kita tanya anak kita, kamu nak kahwin ni ada pengalaman ke? Orang buta pun tahu kahwin. Yang penting dalam pemerintahan, dalam rumah tangga, memimpin masyarakat dan sebagainya, yang penting ialah amanah. Betul atau tidak? Amanah. Bila Menteri Besar Kelantan dulu ambil alih memerintah Kelantan, orang kata bolehkah Tok Guru ni memerintah? Dia tahukah tengok file? Dia tahukah internet? Dia tahukah pentadbiran? Tetapi dia memerintah dengan amanah, hadirin sekalian. Sekarang dah 20 tahun, UMNO serendah di Kelantan. Artinya pemerintahan, resepi yang paling penting ialah amanah. Semua penceramah sebut nak pergi ke Putrajaya. Ingat senang? Ingat senang? Sebab itulah kita mau, kita berjuang melalui demokrasi, kita yakin dengan pilihan raya. Kita mau pilihan raya itu adil. Biarlah kita lawan di padang yang sama,
dan sama rata. Setuju ke tidak? Sebab itu, 3 tahun dulu kita buat himpunan bersih. Pakaian kuning. Kita menuntut 4 perkara. Yang pertama, daftar otomatik. Umur 21 tahun atau 18 tahun ke atas, otomatik jadi pemilih. Ini kerja SPR. Yang kedua, yang telah mengundi celup jari supaya orang itu tidak mengundi 2 kali. Yang ketiga, undi pos naklah dihapuskan, ganti dengan mekanisme yang lain yang dipersetujui oleh semua parti politik. Yang keempat, kita minta media yang adil. Tuntutan bersih ditunaikan atau tidak? Satu pun tidak. Celup jari tidak. Daftar otomatik tidak. Undi pos tuan-tuan ragu atau tidak? Pilihan raya tenang. Undi pos 119. BM dapat 115. Pakatan rakyat dapat 3. 3. Undi rosak 1. Mana boleh polis, tentera, pegawai kerajaan yang khidmat pada hari mengundi, mereka mengundi lebih awal. Polis, tentera, pegawai kerajaan, undi kita 3 orang. Hey, you percaya kan ni? Kerat saya 18 pun saya tak percaya. Yang pertama, kemungkinan mereka mengundi, undi mereka ditukar. Yang kedua, mereka mengundi, mereka tidak mengundi, ada orang mengundi bagi pihak mereka. Yang ketiga, kemungkinan besar mereka diugut. Kalau kalah Barisan Nasional, ketua polis kita akan hantar ke Sungai Rajang, Sarawak berkawan dengan Bujang Senang. Walaupun ketua polis itu misai melintang 3 inci tebal, garang, tapi cakap nak tukar ke Sungai Rajang, Sarawak, dia tak mau. Dalam perjalanan 7 jam naik bot, yang dia dengar hanyalah suara mawar. Lebih baiklah dia duduk di Subang Jaya ini, boleh makan lecok, boleh pergi tempat-tempat makan istimewa daripada pergi Sungai Rajang. Kalau ada ugutan, pengundi pos tidak boleh mengundi dengan bebas. Artinya pilihan raya di Malaysia tidak bebas. Setuju atau tidak? Maka bersih mencadangkan perlu kita buat himpunan kedua bersih tidak lama lagi. Bukan kita nak ambil alih kerajaan melalui jalan gaya. Kita nak tuntut pilihan raya yang bersih. Kita mau lebih 300 ribu hadir dalam himpunan itu nanti. Boleh ke tidak? Boleh. Yang mengaku boleh tak datang, aku luku sorang-sorang. Hadirin yang dihormati sekalian. Sebab kita nak pilihan raya yang adil, pilihan raya yang bersih. Memanglah apa yang berlaku di Timur Tengah, yang berlaku di Indonesia, di Filipina dulu. Karena rakyat tak dapat ubah kerajaan, walaupun rasuah begitu tinggi. Soeharto, bayangkan memiliki harta dan keluarganya lebih daripada 43 bilion US dollar. Husni Mubarak memiliki harta dia dan keluarganya lebih kurang 70 bilion. Zainal Abidin bin Ali dan isterinya mengkaut harta lebih 10 bilion. Tayyip Mahmud memiliki harta saya jangka lebih daripada 10 bilion. Semua pemimpin utama dunia ini diantaranya lingkup dengan peranan isteri mereka. Antara yang main peranan. Soeharto rosak dengan peranan Ibu Tin. Betul? Zainal Abidin Tunisia rosak dengan isterinya Leila Tablisi. Husni Mubarak rosak dengan isterinya Susan. Marcos rosak dengan peranan isterinya Imelda. Najib rosak dengan peranan isterinya Rosmah Mansur. Kita tengok televisyen sekarang kita meluat. Menteri-menteri rakyat tak kenal. Yang kenal hari-hari Rosmah. Hari-hari Rosmah. Betul ke tak? Dia anggap duit ni macam duit mak bapak mereka. Hadirin yang dihormati sekalian, sebab itulah kita mau perubahan kali ini. Duit kita biarlah dibelanjakan dengan betul. Cukai yang kita bayar hendaklah dibelanjakan dengan betul. Bukan, hadirin sekalian, 1 tahun
perbelanjaan negara kita bocor, tiris lebih 28 bilion. Ini semua kita nak hentikan dengan kita mengambil alih Putrajaya. Boleh tak kita ambil alih Putrajaya? Syarat ada demokrasi, ada pilihan raya adil. Maka kita kena tuntut keadilan dalam pilihan raya, dalam himpunan bersih dua nanti. Setakat ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandri Venekam. Terima kasih.